Sebenarnya semua tiap-tiap perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, maka macam itulah dia akan berlaku. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala raya katanya sifat dia pasal itu, akibat dia pasal ini, maka tetap berlaku macam itu. Inilah mudah kita cek. Lepas tu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Ayat 74 sampai 77 surah Al-Anbiya. Sudah pun kita baca kemarin dan belum pada ni hubungnya dengan kisah Nabi Lut alaihi salam yang Allah Taala bubuh di dalam surah Al-Anbiya. Preha Nabi Lut dan kaumnya yang mengerja perkara-perkara yang rusak di atas muka bumi, iaitunya berliwat di antara lelaki dengan lelaki. Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Lut hikmah dan ilmu. Jadi dengan hikmah, dengan ilmu ataupun kebijaksanaan yang ada pada Nabi Lut inilah, dan ilmu dia retoh ataupun dia berihan kaum dia. Tuhan tak ada wi, tak ada tanya katanya jaya tak jaya. Tapi Allah Taala bagi beri kepada Nabi Lut adalah kerja seorang rasul yang membawa kaum dia ke jalan yang mulia, jalan baik. Tapi akhirnya Allah Taala balik bombing dengan sebab kejahatan yang ada pada kaum dia. Allah firmannya, innahum kanu qauma sau'in fasiqin, mereka itu, sesungguhnya mereka itu adalah kaum jahat yang fasik durhaka. Ni Allah Taala praknam ataupun cok moho ke atas kaum Nabi Lut, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Wa adkhalnahu fi rahmatina, dan kami masukkan dia, iaitunya Nabi Lut, ke dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat kami. Maknanya orang yang boleh duduk di dalam rahmat yang Allah Taala bagi kepadanya dunia sampai ke akhirat. Kita akan boleh tengok sikit lagi Nabi Lut macam mana rupa parah dia. Pas kita akan boleh menyaksi sikit lagi kaum dia yang buat jahat di atas muka dunia, akan kita tengok bahawa mereka itu adalah ahli neraka. Kita mudah cer eh gapo yang Tuhan royak di dalam Quran. Kalau sekiranya kaum ataupun puak mana-mana, orang mana-mana, kumpulan mana-mana yang Allah Taala royak katanya tetap fasik, kafir, munafik, jahat, karup dunia sampai akhirat. Ini adalah ambil daripada satu cebih daripada yang Nabi sebut di dalam hadis, illa ma habasahul Quran, iaitu semua akan selamat belaka kecuali benda yang sudah pun ditetapkan oleh Al-Quran. Bermaknanya semua tiap-tiap perkara yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran, maka macam itulah dia akan berlaku. Tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala raya katanya sifat dia pasal itu, akibat dia pasal ini, maka tetap berlaku macam tu. Inilah mudah kita cek.
Lepas tu so lagi sebagai amare, jangan duk langgar peretoh amare yang ada di dalam Quran. Sebab benda ni ya semua berlaku belakang. Tak ada kira bentuk pasai mana, watak mana, semua yang akan berlaku macam tu. Sama ada hak dahulu ataupun yang lagi akan datang. Allah firman lepas pada tu, iaitunya innahu minas salihin. Puji Nabi Lut, sesungguhnya ia dari orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, kita pun nak jadi orang soleh belaka ni. Tiap-tiap orang nak jadi nabi tak ada dah, tak ada dah, habis dah. Nak jadi siddiqin. Siddiqin ni maknanya orang yang benar sungguh, sajak hati dia, perbuatan dia, perkataan dia, semua dalam hidup dia orang siddiq ataupun orang yang benar di dalam cara hidup. Agaknya susah. Kita orang biasa-biasa nak jadi orang siddiq, masya-Allah, susah. Tapi bukan arti tak ada atas muka dunia. Ada. Golongan yang ketiga, asyuhada, orang yang mati syahid. Wallahu a'lam, siapa orang yang Allah Taala nak pilih mati syahid. Nah, untuk menegak ajari Allah di atas muka bumi, agama Allah, tanah bumi dan sebagainya. Lepas tu akhir sekali as-salihin, sebab Allah royak di dalam ayatnya, saya tertik sesor dah saat ni. Kita kalau sekiranya taat kepada Allah Taala dan Rasul, Allah Taala janji katanya kita boleh duduk dengan golongan 4 orang ni. Bukan 4 orang, ada 4 golongan manusia, ma'an nabiyyin, dengan nabi-nabi, wasiddiqin, orang-orang benar dalam cara hidup dia semua, tiap-tiap cara, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang soleh. Ini kita kena tanya kita, kalau sekiranya kita tak duduk dengan 4 golongan di dunia dan akhirat, tak seharap katanya kita nak duduk dengan golongan yang kelima, tak ada lah. Sebab tu kita kena jadi orang soleh. Tiap-tiap orang kena jadi orang soleh, lepas tu nak duduk sekali dengan orang-orang soleh. Orang-orang berjuruh. Soleh, soleh ni artinya orang baik. Orang berjuruh. Boleh jadi ada silap salah dalam hidup dia sikit sebanyak. Hal tu menjadi perkara biasa. Sebab manusia yang bukan rasul, bukan nabi ni, ada berlaku silap salah. Yang Nabi sebut katanya, kullu bani adama khata'un, wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap-tiap orang anak ada salah belaka. Khata' maknanya yang membuat salah, sengaja buat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sengaja buat salah ataupun orang yang berdosa, sebaik-baik orang berdosa ataupun sebaik-baik orang salah, iaitu orang bertobat. Sebab tu kita kena bertobat. Kena masuk dalam golongan orang-orang soleh. Seperti mana Nabi Yusuf AS berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikanlah aku dalam Islam dan masukkanlah aku dalam golongan orang-orang soleh. Alhamdulillah. Ini Allah Ta'ala puji Nabi Lut. Lepas tu banyak-banyak lagi Nabi yang Allah Ta'ala puji. Mereka itu adalah golongan orang-orang soleh. Mari ayat yang ke-76 dan 77 dari suratul anbiya. Allah Taala puji pula, sebut pula Nabi Nuh alaihi salam. Wa Nuhan idznada min qabl fastajabna lahu fanajjaynahu ahdahu min al-karbil azim. Sebutlah, ceritalah dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami. Banyak doa-doa Nabi Nuh yang ada di dalam Quran. Ia ada terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman 977. Yakni ia berdoa supaya kami binasa tiap-tiap orang yang tidak beriman di antara kaumnya. Ini Nabi Nuh minta. Sebab apa? Sebab ia kecuk hati. Kecuk hati lama dia berdoa seumur hidup. Hampir-hampir seumur hidup berdakwah. Tapi orang tak seterima. Hak ni kita tahu belakang ni. Soal lagi, saya biasa riwayat kepada kita sini, iaitunya Nuh. Perkataan Nuh, wallahu alam dak. Ulama-ulama tafsir mari duk riwayat katanya, asalnya bukan dia nama Nabi Nuh dak. Bukan nama Nuh.
Nama dia nama lain. Bukan nama Nuh tak. Tapi digelar kepada dia Nuh dengan sebab dia ni banyaknya mengisok. Sebab dalam bahasa Arab, Naha. Naha ni maknanya mengisok. Nuh banyaknya mengisok. Ha tu. Dia selalu menangis sokmo, teriak sokmo, siye malai. Sebab apa? Sebab dia tengok keadaan kaum dia ni banyaknya menganying kepada dia. Mengejek kepada dia, pelekeh kepada dia, buat gapo-gapo tak dok. Tak dok gapo? Hormat kepada sebagai seorang nabi. Allah. Sebab itulah Allah royak di dalam Al-Quran, seorang dia ya. Yang berumur 950 tahun seperti mana yang ada di dalam suratul Ankabut. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa 50 aama fa'akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Sesungguhnya kami hatta Nabi Nuh kepada kaum dia. Royak kepada kaum dia, bukan kepada ummah dak. Ya semua nabi-nabi, rasul-rasul dulu lain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tu kepada kaum dia. Kaum-kaum maknanya kumpulan kecil-kecil. Gitu. Alhamdulillah. Tuhan katanya kami letakkan Nabi Nuh duduk sekali dengan kaum dia ni 1,000 tahun kecuali 50. Tu istilah dalam bahasa Arab. 1,000 tahun kecuali 50. Gapo maknanya? Maknanya 950 tahun. Panjang umur dia. Lepas tu kisah Nabi Nuh ni Masya Allah. Tu herayat. Keracat-keracat yang ada di dalam Quran. Sehingga satu surah namanya surah Nuh. Surah Nuh. Yang Allah. Rayat tu hampir semua tiap-tiap ayat. Tak ada kecek hal lain. Kecek hal Nabi Nuh. Rayat. Ciceng. Cerita. Ajari Allah beri amaran kepada kaum dia. Akhir sekali Nabi Nuh doa, "Rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara." Hey Allah, mung tak sah tinggallah manusia yang diraka di atas muka bumi. "Innaka intadharhum yudillu 'ibadak." Kalau sekiranya mung duk tinggal lagi, duk wiada lagi orang-orang kafir di atas muka bumi ni, nescaya puak-puak kafir tu yang akan menyesakkan hamba-hambamu. Wala yalidu illa fajiran kafara. Puak-puak hak jahat karut sana. Tak lain tak bukan. Kalau dia beranak pun, beranak tubik sore-sore jahat kafiran kafara. Fajiran kafara. Jahat karut dan kafir. Itulah Nabi Nuh berdoa dengan sebab apa tu? Sebab dia mengaju. Bukan arti mengaju daripada duk sebar agama Allah Ta'ala ada. Tapi mengaju tengok kepada keadaan orang yang begitu kerah kepala tak si terima. Maka begitulah. Allah Ta'ala terima doa Nabi Nuh. Fastajabna lahu. Tu hai rakyat. Dan kami terima doanya seperti mana yang ada di dalam ayat 20 ni surah Nuh. Apa tu? Sebelum Nabi yang tersebut. Itu maknanya sebelum disebut. Namun kisah-kisah Nabi belum pada ni. Allah Ta'ala cerita dah. Ha, Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ni yang mari belum pada Nabi Lut lagi. Belum pada Nabi Ibrahim lagi. Sebab ada setengah-setengah hadis katanya. Awalu rasulin ilal ard. Nabi Rayak katanya. Awal-awal rasul iaitunya Nabi Nuh. Yang diutuskan di atas muka bumi. Wallahu'alam lah. Nabi maksud macam mana. Tak, Wallahu'alam. Tapi nak cerita di sini. Ada masa sikit lagi tak? Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar. Iaitu apa? Aibah yang sangat besar. Nah, banjir, setengah ayat katanya banjir dunia. Setengah ayat katanya banjir hanya tempat tu saja. Tempat hak Nabi Nuh duduk dengan kaum dia. Tempat lain-lain tak ada bah ni. Tak ada banjir besar dak. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. Dan kami membelanya. Maknanya kami tolong Nabi Nuh. Membelanya dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami.
Maknanya puak-puak Nabi Nuh adalah orang yang dusta, tak terima ajaran Nabi Nuh, ajaran Allah Taala. Akhir sekali Tuhan peracur, iaitunya na fa'aghraqna innahum kanu qauma sawin fa'aghraqnahum ajma'in. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Tengok ni, Tuhan sebut dua kali dah nah. Qauma sawin dalam ayat 74, mari pula ayat 77. Qauma sawin pula. Kaum yang jahat, yang karut. Allah, nah, ni Tuhan cok moho ni. Praknam dua golongan manusia, kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Nuh. Lepas tu bila kita tengok dalam ayat Al-Quran pun tak? Kesoh-kesoh. Tengok ni, ni kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh. Duduk titipkan. Bining dua-dua orang pun jalan juga. Kalau kita kecek bahasa kampung ya, bining dua-dua orang Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah pala pengak. Pala pengak yang jahat, yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada tok laki. Masya Allah. Termasuk orang yang ditenggelam di dalam air laut. Bukan-bukan. Termasuk orang yang ditenggelam di dalam air banjir besar. Ini bini Nabi Nuh. Dan termasuk orang yang dibalik bombing. Iaitunya bini Nabi Lut. Sehingga Allah Ta'ala rayak di dalam surah Tahrim. Wa qila dukhulan nara ma'adakhirin. Dikatakan kepada bini Nabi Nuh, bini Nabi Lut dan bini Nabi Nuh di akhirat sikit lagi, mung kedua-dua masuklah di dalam api neraka bersama dengan orang-orang ahli neraka. Allah ni, nah kita ambil cerita kisah ni menjadi pon satuan kepada hidup kita terhadap, minta maaf ni dah, isteri-isteri kita, bini-bini kita, anak-anak kita, tok laki, tok laki ni royak kepada orang-orang perempuan ni. Tok laki, tok laki, jangan dia harap dah katanya kita orang jadi laki bini di dunia ni, jadi laki bini nak kekal abadi sampai ke akhirat nak jadi laki bini. Bosel-boselnya kan no? Duduk atas muka dunia boleh jadi bini berjuru tapi tok laki tak berjuru. Boleh jadi tok laki berjuru tapi bini tak berjuru. Masya-Allah. Sikit lagi kena becek. Wal'iyazu billah. Boleh jadi tok laki pergi ke neraka, bini pergi ke syurga. Boleh jadi tok laki pergi ke syurga, bini kena masuk neraka. Ani kita kena menjadi pehel Islam dan menjadi soleh solihah dalam hidup kita ni. Menjadi sungguh-sungguh. Masya-Allah, jangan jadi seperti orang-orang yang Allah Taala cerita di dalam Quran bahawa mereka itu adalah kaum yang fasik, kaum yang zalim. Nah, fa'aghraqnahum ajma'in. Tuhan katanya, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan tufan. Iaitunya dengan aibah yang sangat besar. Gitulah. Nah, insyaAllah kita sambung semula ayat lepas pada ini. Iaitunya kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.